Sebut sahaja majlis perkahwinan, pastinya perkara pertama yang terlintas adalah tentang majlis malam berinai. Malam berinai adalah antara tradisi masyarakat Melayu yang masih kekal hingga ke hari ini. Tahukah anda, jika dahulu malam berinai selalunya diadakan secara 3 hari berturut-turut sebelum majlis akad nikah. Selain itu, terdapat 3 jenis malam berinai iaitu malam berinai kecil, malam berinai besar dan malam berinai curi. Selalunya, pengantin perempuan akan dipakaikan inai dan majlis akan dihadiri oleh ahli keluarga dan kenalan rapat. Di samping itu, peredaran zaman menampakkan beberapa jenis tema bagi malam berinai yang menjadi pilihan kini. Antara yang mendapat sambutan adalah tema Bollywood. Malam berinai juga dapat mengeratkan hubungan antara pengantin dengan ahli keluarga serta rakan-rakan sebelum bergelar isteri. Ah, tengok-tengok kami tengah meriah ni, jadi pastikan anda terus bersama dengan kami dengan kemeriahan nostalgia malam berinai ni. Okey. Dan saya kira kali ini kita kenalkan terlebih dahulu selain daripada pengantin kita, adik-adik kita ni semua yang bersama dengan kita di sebelah saya adalah tokoh warisan kebangsaan orang hidup Wakoh, iaitu Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli. Selalu terima kasih itu bersama kita pada hari ini. Baik, Fatin yang bersama dengan Fatin kakak yang kita di sebelah saya ni kan. Kita bersama dengan Kak Yan Ahmad. Beliau adalah pengurus majlis ataupun mak andam lah. Senang kalau kita nak bercakap kalau majlis-majlis lama ni kan. Lama tak dengar mak andam. Sekarang dengar mua. Makeup artist. Tapi mak andam tu yang... Okey. Tapi ini orang lama. Hari ini kita nak tanya, kalau kita bercakap mengenai nostalgia malam ataupun majlis berinai ini, macam-macam kita nak tanya. Kita tahu kalau majlis merisik, kita dah faham dah kan. Kita nak merisik pengantin. Kalau berinai ini memang keperluan ke ataupun macam mana? Betul. Ini yang kita nak tanyakan kepada Datuk Paduka, Datuk Muhammad Rosli. Okey, Datuk. Mengenai malam berinai ni, apakah sebenarnya malam berinai dan adat malam berinai ni? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita kena faham apa dia adat itu. Adat ini adalah peraturan ataupun undang-undang. Kalau berinai itu sebahagian daripada adat. Jadi maknanya malam berinai itu dia 3 malam berturut-turut. Inai curi, lepas itu inai kecil dan inai besar. Inai curi ini biasanya adalah melibatkan sahabat ataupun kaum keluarga yang paling kecil. Dan ini adalah untuk merapatkan lagi tali silaturahim antara satu pihak dengan satu pihak yang lain. Kalau inai kecil, dia lebih besar sedikit. Mungkin dia berkembang, ada sahabat jauh dan macam-macam lagi lah. Majlis sudah lebih besar sikit, jemputannya. Majlis itu. Dan kemudian inai besar. Saya lebih bersetuju kalau mengikut kisah dulu-dulu, kalau nak berinai itu, dia selepas akad nikah. Ada juga yang buat sebelum akad nikah. Tapi kalau sebelum akad nikah, bagaimana kisahnya sebab ia belum sah sebagai pasangan. Adat berseni syarak, syarak berseni hukum, hukum berseni kitabullah. Dan kemudian kalau kita lihat makna dan falsafah di sebalik berinai itu, inai itu. Inai ini kalau kita letakkan di tangan, di tapak kaki, kalau yang dulu-dulu, dia ada kaitan dengan perubatan. Maknanya kalau kadang-kadang kuku kita tu kena cagu. Kalau cagu, kalau letakkan itu memang mujarab. Memang. Taklah makna pengantin tu ada cagu. Dan kalau kena bisul. Kalau zaman Rasulullah dulu, Rasulullah juga gunakan inai. Untuk inaikan janggut, rambut. Jadi mana ada auranya di situ. Baik, Tok. Dan kemudian ada daun hati-hati. Daun hati-hati, daun sedingin, daun sepulih. Semuanya itu ada aura-auranya dari segi perubatan. Jadi maknanya kalau kita tolak, yang sebenarnya rugi sebenarnya. Maknanya baguslah berinai ini. Dan kemudian kalau kita sebut ada kata-katanya. Tepung tawar untuk penawar supaya hidup tidak bertengkar. Wabak penyakit tidak menular, semua urusan berjalan rancak. Tepung tawar berperas bertih supaya hati menjadi pengasih. Tabah menahan pahit dan pedih sampai tua sayang berlebih dan sampai lagi sampai ujung lah. Bukan main banyak pantun tu Jadi maknanya malam berinai ini kalau kita gumpal selebar kuku, kalau kita bentang selebar alam,
walau sebesar biji labu, langit dan bumi ada di dalam. Yang penting makna dan falsafah itu yang kita pegang. Cantik. Ini satu penjelasannya yang saya kira memang cukup menarik yang ramai dari kita baru ketahui. Dan mungkin kita nak imbas pula nostalgia Malam Berinai ini dengan Kak Yan kita. Kak Yan, boleh kongsikan jugalah kalau kita tahu sekarang ni lebih moden kan. Kita lebih suka kalau nostalgia dulu-dulu tu. Saya tengok kan, dulu sempatlah masa saya kecil-kecil kan. Tengok betul-betul bulat dia buat tu. Kalau yang ini betul samanya, apa sebenarnya signifikasi corak yang dilakukan tu? Okey, kalau bezakan dulu dengan sekarang memang jauh perbezaan dia kan. Tapi kalau dulu-dulu sebab ketelitian, sebab perhiasan wanita dulu-dulu tidak ada barang kemas sangat. So inai ini merupakan salah satu perhiasan untuk wanita. Jadi bila dipakai dengan kemas, jadi lagi cantiklah, menambah lagi naiknya seri wanita. Kalau Kak Yan sendiri, Mak Andam, apa agaknya pantang larang kalau kita nak pakai inai anak dara? Macam sekarang kan, satu keluarga semua pakai inai. Kadang-kadang sibuk, yang lelaki semua pun sibuk juga nak tumpang-tumpang juga. Okey, sebenarnya inai ini dia satu keperluan dalam satu perkahwinan. Okey, itu adalah simbolik untuk wanita-wanita yang menyatakan wanita itu akan berkahwin. Okay. Tapi sekarang ini menjadi permintaan kepada wanita-wanita seluruh Malaysia yang minat dengan memakai inai. Tapi inai ini sebenarnya kalau kata dipakai, dia salah satu perubatanlah, macam kata Datuk tadi, dia bagus untuk kuku cekam dan juga kita boleh rebus dengan air inai itu untuk kebersihan bahagian sulit. Antara tips dia. Okey, cuma saya ada satu soalan. Tadi ada beberapa jenis daun yang berbeza-beza disebut oleh Datuk. Okey, kalau dari segi tradisinya, kalau zaman dulu, adakah daun yang berbeza digunakan ataupun apa yang terbaik dan cara pembuatan inai itu? Okey, inai yang kalau kata inai ni dia datang pelbagai jenis. Bukan hanya inai itu kalau kita giling dia akan berwarna merah, tidak. Dia akan ada yang warna merah, ada yang warna oranye dan ada yang tidak ada warna. So untuk menambahkan naik warna itu, kita akan campur gambir. Gambir kan ada warna kan? Lepas tu kita akan campur nasi. Nasi itu sebab untuk memberi kepekatan supaya bila kita pakai dekat jari itu dia akan melekat. Untuk yang tahan lama tu apa agaknya bahan itu? Untuk yang tahan lama dia naturally daun dia lah. Memang daun tu dia akan getah dia. So kekuatan getah tu dia akan menambahkan lagi inai tu lagi tahan lama. Paling minimum pun 2 ke 3 jam lah. Kalau hati nak pakai inai boleh minta sikit kat pengantin kita tu. Dulu kan kalau boleh kongsikan, kalau zaman dulu kalau pengantin pakai inai tu dah tak boleh bergerak dah Kak Yan. Kan? Lagi satu kalau kalau tidur keras kan? Kalau kita tahu juga dulu ada juga kata baju berpasang-pasang kalau apa malam berinai tu. Ya, malam berinai kebanyakan kalau ikut zaman dulu ada paling banyak pun 10 ke 12 pasang. Macam mana tu? Pakaian-pakaian tradisional. Tapi pakaian tu selalunya kalau ikut adat Melaka kalau yang saya nampak di Melaka, pakaian persalinan ni akan dipakai pada pada hari langsung sebelum mereka bersanding. So dia akan pakailah sebanyak mana baju tu, dia akan pakai daripada pagi sampailah sebelum majlis persandingan. Okey Kak Yan, saya ada satu soalan. Kalau nak cakap untuk sekarang banyak ni. Banyak tu awak nak tahu eh. Teruskan. Macam baru tahu kan. Rupanya banyak malam berinai ni. Kita ada banyak persalinan kan. Kalau sekarang ni mungkin untuk gambar. Tapi kalau dulu sampai 10 tu sebenarnya apa keperluannya Iyalah dulu meraikan kan. Ya, meraikan. Sebab kita kan masyarakat majmuk. Bila kita wanita Melayu, kita nak cuba juga bangsa-bangsa lain. Masa itulah nak rasa kan. Ya. Kadang-kadang ada yang terkilan sebab tak dapat pakai pakaian yang ada apa nama bangsa-bangsa lain. Betul. Okey, baik. Kita tanya pada Datuk Lasti, kalau kita lihat ini merupakan satu adat dan juga tradisi, kalau kita lihat satu masa dahulu tu kemeriahannya memang sangat hebat. Okey, kalau Datuk boleh ulaslah melihat kepada apa yang generasi kini lakukan, ada perkara-perkara yang sebenarnya sekarang ni kita dah tak buat lagi tapi sebenarnya menarik tu, dan juga mungkin perbezaan antara satu negeri dengan negeri yang lain kalau ada perbezaannya. Dia yang sebenarnya adat data pusaka satu, makna benarnya sama. Ketuku ketakal kedua sikala dimoyang. Kita ini susuku seasal, kita ini senenek moyang. Sama. Tapi tinggal lagi, lain padang, lain belandang, lain lubuk, lain ikan, lain tempat, lain caranya. Jadi kalau saya lihat dulu, dulu mereka memikirkan maknanya, falsafahnya, apa buruk baiknya. Dan saya tidak tolak hari ini. Saya tidak tolak yang dia lukis di tangan, apa semua. Tapi cuma yang saya mohon balik semula, jangan lupakan yang lama. Sebab yang lama itu ada banyak kebaikan di sebalik inai itu, di sebalik beras kunyit, di sebalik bertih, beras basuh. Sebab sebelum naik ke pentas untuk nak berinai, dia ada lapas-lapasnya.
Kalau misalnya daun sepulih, daun sepulih itu diikat dengan daun hati-hati, daun sedingin. Itu yang dicecahkan pada tempat untuk nak renjis, di atas tu. Apabila direnjis tu, misalnya daun hati-hati tanda bijak, bijak bercakap, bijak berunding, bijak mengambil kata putus, bijak duduk di orang ramai. Dan kemudian beras kunyit tu kemudian ditaburkan ke kiri, ditaburkan ke kiri. Ya Allah, ya Tuhanku, ya maka pengantin ini dilindungilah. Lepas tu lempar, lempar ke kanan, ya Allah, ya Tuhanku, maka pengantin ini murahlah rezekinya. Jadi saya fikir tidak ada, tidak ada yang tidak eloknya. Dia bergantung kepada niatnya yang sebenarnya. Dan yang hari ini juga, kalau lembu baru, pendatang baru, lembu masuk Kota Melaka, multimedia, koridor baru, pusaka lama, jangan kita lupa. Menariklah topik kita hari ini. Betul. Sebab saya memang dalam keterujaan kita nak merancang satu majlis kan, tradisi dan juga adat tu kita jangan lupa. Kadang-kadang ada orang memang dia kekalkan yang lama. Maksudnya tak ada yang okey-okey. Dia memang suka yang lama. Nampak lebih manis. Tapi kan Fatih, saya seperkara lagi sebenarnya. Setiap daripada bahan-bahan ataupun yang kita gunakan, setiap ada kata-kata yang kita lafazkan, semuanya ada hikmah-hikmahnya sebenarnya. Betul. Daripada malam berinai ataupun adat malam berinai ini. Okey. Saya pasti ramai juga di luar sana mempunyai pendapat ataupun kenangan mereka masing-masing dari malam berinai ini. Jadi sama-sama kita dengarkan daripada mereka. Jom. Macam saya dulu malam berinai je panggil yang mak andam tu datang pas pakaikan inai, dan saudara-saudara lain pun ada masa yang sama, ada yang buat isi bunga telur macam itulah. Masing-masing sibuklah malam tu kan untuk majlis esok. Saya ni dah lama dah, ya, dah berusia kan, tapi saya masih ingatlah sikit-sikit. Yang pastinya malam berinai ni lebih kepada untuk saling kenal mengenal. Bila malam tu kita sama-sama berbual-bual kan. So tema kita orang masa tu sebab kat kampung kot, pakai baju seluar, pakai apa ni, kain batik, pakai baju Kedah masa tu kan. So adalah orang yang datang untuk berinai, saling kenal mengenal keluarga lah. So saya rasa memang waktu tu baguslah untuk kita buat persiapan untuk hari kenduri berikut, untuk hari berikut kenduri kan. Jadi kita dah kenal sedikit sebanyak kaum keluarga kan. Anak muda sekarang ni tak kenal kaum keluarga makcik yang mana satu. So inilah peluang dia untuk diorang saling kenal mengenal. Tema malam berinai saya macam konsep biasa je. Saya tak nak macam benda yang over-over sangat. And then of course kalau macam untuk yang berinai ni, I nak buat biasa juga. Because I'm not the kind of person yang suka buat terlalu over gila yang, you know, those kind of macam like expensive things. I rather spend time with my family sahaja. Saya suka yang simple je. Tapi saya suka yang lukis yang tapi simple. Tema tu macam Bollywood sikit lah. Itu dia, ada yang suka simple-simple je, ada yang suka mengekalkan tradisi lama. Okey, saya masih lagi bersama dengan Kak Yan. Kalau kita dah bercakap mengenai nostalgia malam berinai ini, kita nak tunjukkan macam mana kita nak menyediakan inai. Kalau zaman-zaman dulu tu memang kita gunakan konsep menumbuklah Kak Yan, eh. Okey, Kak Yan, ada macam-macam ni. Saya tengok tapi mungkin ada penonton yang mungkin keliru kan. Ini nampak berbeza tapi sebenarnya daun yang sama. Kalau boleh Kak Yan kongsikan juga. Okey, macam saya sebutkan sebelum ni, inai kita ada berbagai jenis. Ada tiga jenis yang saya jumpa selalu lain, saya go through. Inai yang daun-daun besar ni nampak dia nampak sangat-sangat besar tapi warna dia kita kena tambah baiki untuk warna dia. Macam tambahan macam kita kena inovasi kan, ya, sikit. Betul, kita tambahkan gambir ke ataupun ada yang setengah-setengah kata pakai lemon juice. Itu perhalimau. Itu untuk pekatkan ke, untuk pekat kan? Dan naikkan warna dia. Tapi untuk bau dia macam mana pula Kak Yan? Bau dia untuk kasi wangi, saya selalunya amalkan dengan lemon itulah. Okey. Seronok saya dengar sebab apa, dia memang mengembalikan balik kan zaman kita kecil-kecil dulu. Inilah sebenarnya kan, bukan saja kita nak menyediakan bahan-bahan untuk buat inai. Kita sambil-sambil duduk, makcik-makcik, maklong, mak ngah semua kan. Sama tu kita nak kongsi-kongsikan apa tips-tips nak berkahwin dan sebagainya. Okey, kalau kita nak sentuh juga, kalau sekarang ini mungkin dah dimodernkan cara pembuatannya. Tapi untuk Kak Yan sendiri kan, ini ataupun yang sekarang ini untuk kita nak amalkan. Okey, kalau bagi saya, diri saya sendiri, even saya kahwin pun saya memang suka pakai daun inai ni. Sebab salah satunya dia colour dia natural. Okey. Dengan yang sekarang ni, colour ni memang pelbagai jenis kita boleh dapat. Even yang ada warna-warna. Tetapi bila pakai inai ni, kita akan rasa
kita akan rasa nampak berseri sebab warna dia tu memang naturally cantik. Betul. Dan masa yang sama dia orang tua dulu ada kata bila pakai inai ni hantu syaitan takut. Itu dimomok-momokkan. Itu mitos. mitos. Tapi sebenarnya dia bagus untuk perubatan. Okey. Kalau macam ni kita nak menumbuk ni mungkin agak lama. Boleh ke kita? Boleh. Dulu kita bermula dengan giling. Dengan batu giling dia lebih halus dan lebih cantik. Kalau macam ni dia lengus sedikitlah. Ini dah namanya gotong royong kat Yana. Kalau dah penat tukar pula. Ya. Kan? Tapi sekarang kalau kata nak memudahkan, daun inai ni kita ambil, kita jemur beberapa hari supaya dia jadi kering. Okay. Untuk nak cepat dan segera kita cabutkan, keluarkan daripada batang dia, kan ada batang halus ni kan. So kita cabutkan dan kita jemur sampai dia kering. Lepas tu kita gunakan blender yang untuk yang halus tu. Dia jadikan serbuk dan bila kita nak pakai pun kita campur air. Okey, maksudnya itu adalah tips lah untuk kita nak cepatkan. Kalau macam ni mungkin kalau kita perlukan banyak masa, kita keringkan dulu, lepas tu kita dah tengok dah dia nampak rapuh. Masukkan je dalam mesin mengisar tu. Betul. Simple. Okey, Kak Yan, mungkin ada tips juga nak dikongsikan untuk mereka di rumah kan. Sebenarnya senang je untuk kita nak menyediakan daun ataupun inai sendiri kan. Kut-kutlah kalau dah terdesak, dah tak sempat nak cari yang instan tu, kita boleh juga gunakan daun ni. Tips daripada Kak Yan sendiri. Okey, kalau bagi yang berminat nak pakai inai daun ni, pastikan kena ambil sebelum hari hujan tau. Sebab bila hari hujan nanti nak tunggu kering lambat. So ada setengah tu diambil sehari sebelum majlis. Tapi macam saya suka ambil at least satu atau dua hari kalau saya nak buat proses yang macam saya sebutkan tadi. Ya, tapi Kak Yan, kalau tadi kita cakap ada beza-beza kan dari segi warna dia. Macam mana pula kita nak buat pemilihan masa kita nak petik tu? Okey, kalau kata yang contoh, ini macam kecil-kecil sikit. Yang kecil-kecil ni warna dia lebih terang lagi color dia. Sebab saya pernah, ini pengalaman saya, saya pernah ambil inai yang daun-daun kecil ni, warna ni lebih menyerlah lagi warna merah dia. Yang ni warna dia agak pudar sikit. Okey, baik. Okey, last. Yang daun-daun besar. Saya nak tanya, kalau macam ni lah kan boleh dapat berapa banyak? Boleh ke untuk satu keluarga tu? Boleh. Boleh? Boleh. Cuma dia kena tubuh halus lumat lah. Sebab lepas tu kita akan buat tambahan dengan nasi supaya dia akan dapat kelikatan dan mungkin bertambah lagi. Gambir. Mungkin boleh masukkan. Okey, Miss ni kakak sambung pula.